perahu laju, jiwa manis indung di saya. La 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 oh, laju sekali, laju sekali ke Surabaya. Beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dengan Bapak Farid. Saya sebagai pembersih dinas kebersihan, alhamdulillah cukup baik. Ya, saya sangat bangga dengan anak-anak kita. Saya sebagai kebersihan di kelas 6, ya saya merasa sedih. Karena sudah tidak ada lagi keceriaan di antara kita dan mereka. Ya, semoga bisa mencapai ke perguruan tinggi dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Sampai dulu, Bang. Perguruan tinggi. Dan seterusnya ya bisa menjadi anak yang membanggakan bagi dua orang tuanya. Oke. Membawa nama baik sekolah. Intinya sukses ya. Intinya sukses. Oke, makasih. Oke, good luck buat semua. Everyone. Saya Mustalif Udil, guru matematika kelas 6. Anak-anak kelas 6 tahun ini saya ajar di kelas 4 dulu. Kelas 4 saya yang megang, kemudian kelas 5 ada partner saya Miss Nurul, kemudian baru ngajar lagi di kelas 6 di tahun ini. Ibnu Rus dan Ibnu Sina, dua kelas yang dua-duanya mempunyai keunikan masing-masing. Jadi ada yang memang expert, benar-benar expert di matematika, dan ada juga yang di middle di matematika. Dua kelas ini ada yang ketika disulut langsung meledak, ibaratnya matematikanya langsung berlari. Ada yang harus pelan-pelan disentuh, pelan-pelan. Tapi alhamdulillah di akhir mereka mendapatkan nilai yang maksimal, dan mudah-mudahan di sekolah-sekolah setelahnya, melanjutkan di sekolah berikutnya, mereka lebih memaksimalkan lagi agar hasil mereka di matematika khususnya lebih baik lagi dengan guru yang insya Allah lebih baik pula di sekolah berikutnya. Kebetulan dari ini angkatan yang ketiga, dari angkatan pertama dan kedua saya juga termasuk salah satu pengajar di kelas 6. Graduation tahun ini lain memang, jadi unik lah ya. Jadi tidak seperti graduation pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang konsepnya tidak seperti graduation yang apa namanya, memakai toga atau memakai ya seperti graduation atau wisudaan di sarjana gitu ya. Unik, dan saya rasa itu bagus, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Doa saya untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak lebih pandai, lebih akhlaknya lebih mulia, kemudian semangat belajarnya terus tumbuh, dan cita-citanya tercapai, diberkahi oleh Allah SWT. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Pertama-tama kami semua berterima kasih kepada Mumtazah Islamic School yang telah membimbing anak kami Fahrin Amel Putra sehingga sampai dengan lulus hari ini. Banyak hal yang kami berdua sebagai orang tua kagum kepada Mumtazah. Salah satunya bisa mendidik anak kami sehingga memiliki akhlakul karimah, kemudian dapat mengaji. Jadi antara keseimbangan antara dunia dan akhirat, itu cita-cita kami semua. Bravo pokoknya. Sukses buat Mumtazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alini, Kepala MI Mumtazah. Jelas saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat terkesan, dan tadi sempat emosional juga. Emosional dalam arti sangat terharu melihat anak-anak sekarang sudah terlihat secara fisik juga sudah besar, tetapi kemampuan-kemampuan yang ada di dalam otak pikiran mereka juga sudah berkembang sangat besar. Dan momen hari ini adalah momen pelepasan dari yang semula dididik selama 6 tahun di Mumtazah, di MI khususnya. Hari ini sudah kita serahkan kembali ke wali murid, dan alhamdulillah 100% lulus semua. Ya, harapannya acara graduation tahun ini sudah sangat luar biasa, sudah bagus. Untuk kedepannya kita berharap yang lebih bagus lagi, lebih bermakna lagi, dan
lebih bermanfaat. Nama saya Ibnu Mulyana, saya sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Islam Mumtazah. Ya. Luar biasa, excellent, wonderful. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ini graduation pertama bagi kami di Mumtazah Islamic Junior High School. Luar biasa, sangat terbantu keberadaan panitia bersama, karena tidak mungkin, hampir sulit jika kami melaksanakan acara sendiri. Tentu harapannya yang sudah baik dipertahankan, dan jika memang perlu diimprove dengan hal-hal yang lebih inovatif, dan itu memungkinkan, tidak mengganggu, tidak merusak hikmatnya acara, tentu diharapkan bisa lebih baik. Tapi yang sekarang sudah sangat baik, dipertahankan saja cukup bagi saya. Ya, saya Imam Subahi, salah satu pendiri dari Yayasan Awal Dinamika Sejahtera yang menaungi Mumtazah Islamic School mulai TK sampai SMP. Acara graduation tahun ini kesan saya lebih baik daripada acara graduation tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari variasi dan inovasi acara yang diselenggarakan oleh panitia. Tahun depan saya harapkan acara ini bisa lebih bagus lagi, lebih inovatif, lebih variatif, sehingga bisa menjunjung dan menaikkan ranking tingkat keberhasilan Mumtazah Islamic School pada masa-masa yang akan datang. Saya Ahmad Sodik sebagai Direktur Mumtazah Islamic School. Graduation tahun ini alhamdulillah lebih bagus dan lebih tertata rapi. Ada kearifan lokal yang diangkat dari pembukaan Paranggeno tadi, dan lebih utuh dalam berbagai penampilan yang menunjukkan kemampuan dari anak-anak selama belajar di Mumtazah Islamic School. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ayo, Pak. Kalau saya lihat mungkin ada satu bagian ya, supaya di dalam penyebutan para wisudawan itu ditunjukkan kelebihan masing-masing, sehingga tidak hanya mereka yang terpilih sebagai extraordinary, tapi yang terpilih sebagai outstanding maksud saya, tetapi mereka-mereka yang menjadi wisudawan pun itu ditunjukkan kelebihan si X ini di sini, kelebihan si X ini di sini ketika dia disebutkan. Saya kira itu mungkin untuk melengkapi. Saya Pak Suwata, pendiri Yayasan Nawa Dinamika yang MI, SMP, dan RA ada di bawah Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera. Seperti saya sampaikan di podium tadi, kita bangga terhadap anak-anak kita yang telah menyelesaikan di MI dan SMP, karena dari 43 itu ternyata ada sejumlah anak yang nilainya maksimal sampai 100. Dari 6 anak yang SMP itu bahkan ada satu yang masuk ke MAN Insan Sudiga. Itu kualitas dan keberhasilan yang membanggakan. Tidak mudah untuk bisa masuk ke MAN Cendekia, tapi ternyata dari 120 yang diterima, dari 4.300 lebih yang daftar, anak kita masuk satu. Acara ini memang bagus, tapi hemat saya, ini kan yang diundang kan hanya orang tua yang sekarang lagi tamat ya, gitu ya. Kedepan nanti mungkin akan bisa lebih banyak lagi kita undang, dan mudah-mudahan nanti gedung yang kita bangun sekarang ini nanti sudah jadi, itu lebih bisa lebih besar kita undang yang lain. Sebab graduation ini juga bagian dari proses kelanjutan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Oke, selamat buat semuanya, buat para guru, buat kepala sekolah, dan orang tua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.